Mari memasak rendang daging sapi. Dan yang kita siapkan 1/2 kg daging sapi yang telah kita potong-potong seperti ini, ditambah dengan kentang yang telah kita kupas, kita rebus dan kita goreng. Bumbunya 1 sendok makan garam, kemiri, ketumbar dan merica secukupnya, jahe 2 iris buah tomat, gula merah, cabai merah 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, daun jeruk purut, lengkuas, serai dan daun salam, ditambah dengan 1/2 butir kelapa yang kita santan menjadi kental seperti ini sekian. Dan untuk yang cair bisa untuk merebus daging. Pertama kali yang kita kerjakan, kita tumbuk semua bumbu, garam, ketumbar dan merica, bawang merah dan bawang putih. Dan kemiri kita tumbuk sampai halus. Setelah semua bumbu halus, kita tumbuk kasar buah tomat dan jahenya. Setelah itu kita tumis. Daun salam, lengkuas dan jahe sedikit, kentang merah, tambahkan gula gula, bawang merah, kita rebus gula, kita rebus dengan sambal yang kencang sampai benar-benar daging lunak. Sampai air mengering atau mengering. Kita tutup. Setelah air agak menyusut, kita buka. Kita tambahkan kentang dan santan kentalnya. Dan kita tunggu lagi sampai santan menyusut. Setelah air menyusut dan daging sudah lunak atau tidak empuk, rendang daging sapi siap kita hidangkan.